boleh kakinya naik, juga boleh. Ayo, Sa. Aduh. Oke. Halo semuanya, bertemu lagi di Simply Healthy Bahasa Salifit. Halo, perkenalkan nama aku Ajeng Masita. Kali ini aku bawa teman-teman aku, ada Mbak. Halo. Oke, karena sekarang ini masih pandemi dan kita di rumah aja kebanyakan ya. Jadi kita mau olahraga bareng-bareng nih. Asik. Oke, nah teman-teman, kali ini aku bertiga akan melakukan olahraga atau olahraga total body workout. Dimana nanti kita akan fokus kepada upper, kepada lower, dan juga core-nya juga pastinya akan terlatih. Nah, yang perlu teman-teman siapkan sekarang adalah boleh persiapkan dumbbell atau beban ya yang sesuai biasa teman-teman gunakan, boleh 0,5 kilo, 1 kilo, atau yang biasa menggunakan 3 atau lebih, boleh siapkan aja. Terus kita butuh soft surface seperti mat, dan santai aja. Kita akan melakukan gerakannya, tidak ada lompat-lompat, no jumping, tapi tetap akan memberikan fat burning yang maksimal buat teman-teman yang mengikuti hari ini. Penting itu. Iya, betul. Fat. Hari ini akan menggunakan beban 1 kilo, Mbak Zilvi juga 1 kilo. Salsa akan menggunakan bebal yang lebih berat, yaitu 2 kilo. Semangat, Sa. Oke, sudah ya semuanya. Oke. Sebelumnya aku mau jelasin dulu, total body workout hari ini kita akan bagi menjadi 2 set. Yang pertama ada 3 gerakan, masing-masing kita akan lakukan 45 detik. Olahraganya 15 detik rest ya, 3 gerakan. Setelah itu kita akan long rest selama 1 menit. Habis itu masuk ke set kedua, ulangi lagi 3 gerakan, 45 detik dan 15 detik. Oke, sip. Okay, ready? Yes. Oke, okay, ready. Itu sekarang kita akan siap untuk ke gerakan inti ya, teman-teman ya. Sebelumnya kita mau warming up dulu. Boleh teman-teman buka dulu kakinya selebar bahu ya. Penting banget untuk melakukan warming up sebelum ke gerakan inti supaya sendi-sendinya bisa dibangunin dulu untuk ke gerakan inti. Sekarang kita stretch dulu armnya ke atas ya, 3 detik di sini, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita mau ke depan seperti ini. Yes, 3, 2, 1. Oke, sekarang ke belakang teman-teman. Yes, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita buka kakinya yang lebar, kemudian kita lateral stretch, bawa tangannya ke samping, habis itu balikin lagi. Yes, 3 lagi teman-teman, 3, sambil diatur nafasnya ya, 2. Oke, switch legs, and then yang sebelah kanan, bawa tangannya ke atas, rasakan stretchnya. Oke, kita tarik, 1, 2, sambil kunci core-nya ya, 3. Oke, sekarang rapatkan lagi teman-teman. Ya, oke, sekarang kita buka lagi, kita mau hip opening. Yes, 1. Penting banget untuk melatih bagian lower-nya ketika warm up, karena nanti kita akan ada gerakan squat-squat ya. Oh. Kita aktifkan dulu. Jangan biar nggak kaget gitu ya, Mas Sita ya. Oke. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekarang kita mau jinjit, balik. Jinjit, balik. Yuk. Boleh sambil diatur. Ketika kita warm up, posisi posternya juga teman-teman jangan bungkuk. Open your chest. Yeah. Habis itu kunci core-nya. 3 detik di sini teman-teman. Atur nafasnya. 2. Oke. Yes. Gimana? Sudah mulai agak panas? Panas. Lumayan. Oke, gerakan yang pertama, di set pertama kita akan ada 3 gerakan. Yang pertama, yuk kita langsung aja bawa dumbbell-nya. Oke. Okay. Kita mau lakukan squat dan juga press. Aku contohkan dulu, setelah itu baru teman-teman kita ikutin bareng-bareng ya. Jadi squat yang kita lakukan adalah pertama kali buka kakinya selebar bahu, terus kita bawa bokong dan pahanya ke belakang. Boleh taruh dumbbellnya di samping telinga, di atas shoulder, and then kita hug, turun, setelah itu press. Oke. Turun dan press. Oke, dan yuk kita lakukan 45 detik di sini teman-teman. Let's go. Kita hadap ke kamera saja yuk. Ya, kelihatan cantik-cantiknya. Oke, aku nyampe. Oke deh, yuk.
3, 2, 1, let's go, squat, and then press. Squat, core-nya dikunci, chest-nya open, kita nafas seperti biasa aja. Gerakan ngikutin nafas, biasanya tuh kalau misalnya kita olahraga bergeraknya ngikutin nafas, nos-nosan. Iya sih, betul-betul, jadi kuncinya di pernafasan juga ya. Olahraganya tidak hanya kita melatih otot-otot, tapi juga pernafasan ikut dilatih. Oke, apa jadinya kalau pernafasannya nggak bener? Nah, biasanya itu akan cepet nos-nosan, cepet capek. Oke. Jadi dalam waktu 20 detik aja itu udah rasanya tuh gelap banget. Iya. Oke, teman-teman, 10 detik lagi. Yuk, kita squat. And then press in 3. Yes, 2. Oke, rest dulu 15 detik teman-teman, drop dulu dumbbellnya. Sambil kita gerak-gerak ya. Ya, supaya heart rate-nya nggak turun. Jadi okay, kita mau stay nih, olahraga ini di fat zona burning. Oh, gitu. Jadi belum tentu kalau kita olahraga itu kita langsung masuk ke fat burning zone ya? Iya, jadi kita biasanya olahraga yang menggunakan fat burning zone itu yang seperti ini, olahraga angkat beban. Hmm. Itu adalah cara yang paling efektif untuk kita membakar lemak dalam waktu yang sangat singkat. Oke. Gitu. Oke, gerakan yang kedua ya. Kita masih menggunakan dumbbell, kita akan lakukan curtsy lunges. Seperti apa sih curtsy lunges? Jadi kita buka selebar bahu, chest-nya open, core-nya kunci ya teman-teman. Abis itu kita curtsy sebelah and then alternating. Oke, seperti itu. Siap. Are you ready? Ready. Di rumah ready? Okay, ready. Yuk. 3, 2, 1. Let's go. Curtsy, hug, alternating. Yes. Sambil senyum teman-teman. Oke, pelan-pelan aja. Hup. Yes. Chest-nya open. Oke. Okay. Nafas seperti biasa. Good. Ini bagus banget untuk melatih lower body. Oh. Biasanya, lower body itu kita latih di awal. Kenapa? Karena banyak otot-otot besar ya. Dia kalau dilatih tuh gampang banget untuk fat burning. Oke. Okay. Kayak abs gitu ya, lower abs tuh paling susah loh Mas Sita, ya gak sih? Oke, 5 more seconds. Alright. 3, 2, 1. Oke, dumbbellnya pelan-pelan. Sekarang kita mau ke back plank, jadi kita posisinya plank dulu, table pose ya, jadi seperti meja. Abis itu naikin dengkulnya, baru kita tap shoulder kita seperti ini. Oke. Yuk. Sip. On position. Kita table top position. 45 detik di sini ya. In 3, 2, 1. Let's go. Up dengkulnya ya. Good. Buka sedikit kakinya. Yes. Good, Mbak Sylvia. Oke. Core-nya kunci. Core-nya. Ini very challenging ya. Di sini walaupun gerakannya nggak ada lompat-lompat, tapi berasa semua ototnya ikut bekerja. Upper, lower, dan juga core-nya. Oke, sedikit lagi. Aku udah mulai bercucuran keringat nih. Aku 2 bulan yang lalu nggak kuat loh kayak gini-gini. Wow. Sekarang luar biasa. Iya, emang harus konsisten ya. Yes. 5 detik lagi. 3. Sedikit lagi teman-teman. Yes. 2. 1. Oke, drop dengkulnya pelan-pelan. Oke. Okay. Apa kabar Mbak Sylvia? Apa kabar Salsa? Kabar baik. Mungkin kelihatan dengkul udah bercucur. Tapi this is a very effective workout ya. Kita ada orang-orang sebagian yang memang tidak bisa lompat-lompat ya, mengikuti olahraga high intensity. Ini merupakan sebuah option yang lebih aman dan juga efektif untuk fat burning ya. Plank, squat, menggunakan body weight, that's okay. Nggak perlu menggunakan lot, nggak apa-apa, yang penting dimulai dulu. Okay, sip. Set pertama tadi 3 gerakan sudah kita lakukan. Abis ini kita mau long rest 1 menit, abis itu baru masuk ke set kedua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke set kedua. Set kedua juga 3 gerakan dalam 45 detik ya. Yang pertama kita ada plank, aku contohin dulu ya. Okay. Kita lakukan. Yang pertama ada plank, boleh ambil dumbbellnya 1, abis itu moving from side to side. Side to side. Oke, okay. Yang kedua kita ada Russian twist ya, jadi kita duduk sitting position. Duduknya di bokong ya teman-teman ya, bawa dumbbellnya. Setelah itu kita twist, hap, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, okay. Yang terakhir ketiga kita ada
sit up ya. Boleh menggunakan dumbbell, boleh tidak. Aku akan praktekkan yang menggunakan dumbbell. Kita di legged position teman-teman, hip slightly bent. Abis itu turunin pelan-pelan, tangannya taruh aja di atas. Terus kita hip. Oh. Dan turun pelan-pelan. Naik. Turunnya pelan-pelan, jangan dibanting. Gitu ya. Oke. Oke. Okay. Yes. 5 seconds ya. Yuk ke plank position. Siapin satu dumbbellnya, kita akan plank dengan moving dumbbell. Oke. Okay. Plank sempurna dulu teman-teman, pastikan lurus tangannya dari shoulder ke back itu tidak ke bawah ataupun tidak ke atas. Oke deh, 3, 2, 1, let's go. Hop, moving pelan-pelan aja. Boleh menggunakan handphone, taruh foto pacar, foto suami, atau foto anak ya buat semangat. Buat semangat ya. Yes. Atau kan mau moving ya, kita taruh foto mantan. Oh, biar moving gitu. Terakhir-terakhirnya dihancurin. Iya, ini bagus banget plank untuk melatih core kita. Oke. Okay. Sedikit lagi. Oke. Yes, 10 more seconds. Gerakan mengikuti nafas. 5, 3, 2, 1, oke. 15 seconds rest, kita ke sitting position. Kita mau Russian twist ya. Iya. Kalau yang menggunakan dumbbell, digenggam aja di tangan teman-teman. 3, 2, 1, bend your, yes. Pelan-pelan, rasain ketika twisting badannya ikut twist. Hop, hop, kepala sama shoulder-nya mengikuti gerakan tangan. Wow, berasa ya? Berasa. Sedikit lagi teman-teman. Yang mau level up, boleh kakinya naik juga boleh. Ayo, Sa. Oh. Aduh. Oke. Okay. On your abs. Aduh. 5 detik lagi. 3, 2, 1. Kalau kakinya diangkat lebih berasa ya. Lebih berasa. Aduh. Jadi kembali tadi ke level fitness teman-teman ya. Oke, gerakan terakhir kita. Yuk, turun ke bawah. Kita lay down position. Kita mau Iya. Taruh tangan yang di atas, terus kita angkat pelan-pelan setengah ya. 3, 2, 1. Hop. Cukup, turun pelan-pelan. Turun pelan-pelan. Naiknya setengah aja. Yuk, setengah mbak. Oke, turun lagi. Ini. Pelan-pelan ketika naik, ketika turun, jangan sampai kita lempar. That's the challenge. Angkat pelan-pelan. Core-nya tetap dikunci. Yes. Couple more second. How are you, Mbak Zilvi? Aduh, Mbak Sita. How are you, Tata? Teman-teman di rumah apa kabar? Ayo, bisa. Yuk, bisa yuk. Oke, 3, 2, oke. Terakhir, iya. Apa kabar? Good. Apalagi salsa pakai 2 kilo. Nah, good. Gerakan ini teman-teman bisa kita ulangi 2 sampai 3 set ya. Jika dirasa, 2 kurang cukup, bisa 3. 3, aku masih hasil, can do it. Boleh 4 ya. Bebannya juga boleh disesuaikan. Boleh menggunakan 1 kilo, set kedua progression, tambah. Menggunakan 2 kilo, tambah. Set ketiga mau turun lagi juga boleh ya. Okay. Nah, olahraga ini sangat efektif dan efisien ya. Cuman ada 6 gerakan teman-teman ya. Bisa dilakukan di rumah ketika lagi WFH, ketika lagi nemenin anak-anak sekolah juga bisa. Oke, hai Mbak Zilvi, Salsa. Halo, kita cooling down dulu yuk. Yuk. Boleh kakinya. Best part. Apalagi kalau ada angin sepoi-sepoi ya. Iya, betul banget. Enaknya kalau olahraga di rumah tuh sambil kena-kena sinar matahari dan angin ya. Seru. Bisa juga ajak teman-temannya ya apa atau keluarganya di rumah ya. Boleh kita kepak-kepakan dulu pahanya. Tadi kita udah squat-squat, udah lunges, kita
kepak-kepakan dulu sedikit. Sambil tarik nafasnya. Tiga nafas di sini, teman-teman. Dua. Satu. Oke, sekarang yang kiri kita rentangkan. Yang kanan kita taruh di ujung pangkal paha. Terus kita stretch ya. Yes. Stretch semampu, teman-teman. Ya, oke. Tiga nafas di sini, teman-teman. Tiga, dua, satu. Oke, sekarang ganti posisi kaki. Kaki kanannya kita rentangkan. Kita stretch yuk sambil tarik nafas. Dan buang pelan-pelan ya. Diatur nafasnya. Rasakan ada stretch yang terjadi di bawah kaki ya. Kerasa ya? Kerasa. Tiga, dua, satu. Oke, sekarang satukan lagi kakinya, kita stretch tangannya. Yuk, boleh sambil tutup mata, lihat ke atas. Tiga, dua, satu. Sekarang kita pegang side obliques-nya, kita raih yang kanan, menjauhi badan kiri. Yuk, tiga, dua, satu. Kita switch lagi. Tiga, dua, satu. Oke, sekarang kita mau child pose position, teman-teman. Sudah kita latih tadi upper, lower, dan juga core-nya. Sekarang kita child pose. Duduk pada kaki menempel di bokong. Panjangkan tangannya, teman-teman. Di sini rasakan ada stretch yang terjadi di shoulder, teman-teman. Yes. Tiga hembusan nafas ya. Tiga, dua, satu. Oke, sekarang kita ke cobra pose. Yuk. Maju badannya, kemudian kita dange ke atas. Yes, ini pas banget ada sunlight ya. Sekalian berjemur ya. Iya, yes, sekalian berjemur ya. Tiga, dua, satu, kembali ke child pose. Oke, sedikit lagi. Tiga, dua, satu, and then bawa badannya pelan-pelan ke atas. Duduk, yuk. Duduk aja Mbak Sylvia, oh, duduk. Kita sudah selesai. Kirain masih mau nambah lagi setnya. Oke deh, nah itu tadi adalah latihan untuk total body dengan bersama teman-teman ya. Bagaimana? Asik, seru, kena semua nih. Dan oke deh teman-teman, terima kasih untuk mengikuti Olga kita hari ini ya. Silakan diikuti di rumah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Bye. Medcom.id, a part of Media Group Network.